Halo semuanya, kembali lagi di channel Hendri Sulastomo. Ya, di kesempatan kali ini saya lagi bersilaturahmi nih ke salah satu member Plok Bogoraya. Dan dia ini adalah member aktif di Plok Bogoraya dan merangkap sebagai bendahara di Plok Bogoraya. Ya, jadi saya hari ini lagi mampir di daerah Parung, Pemagarsari. Mungkin dari kalian udah bisa tahu ya dengan mobil yang di belakang saya ini punya siapa nih. Tuh. Seperti ini. Gen 2 ya. Ini peleknya dia udah di-upgrade pakai ring 17. Nah, di sini kita mau lihat nih bagian dalamnya katanya udah di-upgrade ya. Dan buat kalian semua yang mungkin ingin di-upgrade seperti mobil ini, kita lihat ya dalamnya detailnya seperti apa, terus harganya nanti berapa kisarannya, dan bisa home service juga ya. Jadi pemasangannya itu nanti di rumah kalian. Kalau misalkan kalian ingin terinspirasi seperti mobil ini dan request warnanya juga bisa lah, mau warna apa aja siap sedia, mau bahannya apa aja juga siap sedia ya. Jadi kita lihat yuk detailnya seperti apa. Kita lihat nih mobil salah satu member Plok Bogoraya ini. Oke, jadi saya udah bersama Bang Jo nih, salah satu member. Assalamualaikum, siap, Bang. Waalaikumsalam. Gimana kabar, sehat? Sehat. Ya, ini kita udah lama nih, udah hampir mungkin berapa tahun kita tidak berjumpa dengan dia. Sudah 3 tahun tidak berjumpa. Wah, udah kayak Bang Toyib gue. Oke, jadi kita hari ini mau ngeliat mobil lu, Om. Ya, ini mobil lu udah ada di sini. Kita mau lihat-lihat nih bagian dalamnya tuh apa aja sih udah lu upgrade gitu. Ini tahun berapa, Om? Tahun 2010. 2010 mobilnya ya, Gen 2. Nah, ini upgrade-nya dia udah pakai apa nih? Interiornya ini tuh kulit ya bahannya? Iya, ini MBTech ya. Bahan kita pakai bahan MBTech ya. Full ya. Full. Sampai ini joknya juga plafon. Sama. Plafon atas juga sama. Ini karena gelap jadi nggak kelihatan ininya ya. Merahnya nggak terlalu kelihatan, tapi ini merah hitam motifnya. Seperti ini tuh. Sampai ke setir-setir juga sama ya, di upgrade kulit juga, sampai ke persnelingnya juga. Tuh, jadi kayak gini tampilannya. Jadi buat kalian semua yang pengen pesen di modif seperti ini, nanti tinggal hubungin Om Jo aja, nanti nomornya saya terterakan di deskripsi ya. Keren sih jadi tampilannya. Tuh. Jadi kalau kita naik mobil ini, itu nyaman banget, bro. Iya kan? Tuh, lihat dengan motifnya seperti sofa-sofa gini ya, keren banget sih. Jadi kita nggak bosen berada di dalam mobil ya. Karena mobilnya hitam jadi merah hitam, keren sih, jadi rockstar banget nih mobil ya. Kulitnya juga empuk seperti ini penampakannya, rapi ya. Jadi ininya benar-benar presisi, yang di jok juga sama presisi, jadi nggak ada yang gelembung-gelembung ataupun yang misalnya kurang rapi gitu ya. Jadi bener-bener rapi banget ini. Oh, sampai ke sini-sini juga dikasih, sampai persnelingnya juga dikasih, jadi benar-benar mantep. Nah, untuk warna juga kalian bisa request ya, mau biru, mau kuning, mau silver, mau apa aja juga ready ya. Bahannya juga mau selain MBTech juga bisa, nanti tinggal calling aja dengan Om Jo. Masalah harga, Om, berapa duit, Om? Oke, siap. Nah, kalau kita kisaran pakai ya di mobil saya ini full ya. Kisaran 6 juta. Mungkin kalau buat member-member Plok mungkin kita kasih harga 55 saja atau 5.000. 5.000. Oke, jadi kalau kalian itu member Plok Bogoraya ataupun Plok Pusat ataupun ya area di Jawa Barat atau Jabodetabek, itu harganya khusus sesuai yang diinformasikan oleh Om Jo, dan pengerjaannya ini semua ini nanti home service ya. Jadi mereka akan datang ke tempat kalian berada ya, ke rumah kalian, nanti pengerjaan ininya di rumah kalian ya. Jadi ini presisi banget, bagus, recommended banget, pengerjaannya rapi, jahitannya rapi ya. Dan untuk kulit aslinya itu pasti akan diangkat, dilepas, jadi benar-benar presisi jadinya ya. Jadi nggak asal nempel aja ya, jadi benar-benar rapi, presisi ya, dijamin puas lah ya kalau kalian pesen lewat Om Jo.
Ya, jadi nggak sembarangan asal nempel gitu ya. Jadi benar-benar presisi banget, rapi. Terus kalian juga pengen bahan yang lebih bagus juga tersedia ya pilihannya. Nanti tinggal kontak Om Jo aja untuk pemesanan interior ini. Ya, seperti itu. Mau karpetnya juga di mau dipakai mie juga ready. Siap dibantu oleh Om Jo nanti ke depannya ya. Jadi itu aja mungkin yang bisa saya informasikan di vlog kali ini. Oke, jadi ini dia tampilan interiornya yang tadi kita udah bahas ya. Jadi buat kalian semua yang tertarik atau terinspirasi dengan mobil Om Jo ya, ingin dimodifikasi seperti ini interiornya, baik itu bagian interior atas ya, pokoknya semuanya, atau mungkin hanya joknya aja yang mau di-upgrade, itu silakan kontak ke Om Jo. Nanti untuk nomor kontaknya akan saya tertarakan di deskripsi ya. Jadi itu aja, mungkin ada harga khusus juga ya bagi member vlog. Itu harganya sesuai yang diinformasikan oleh Om Jo, dan nanti akan saya tertarakan juga deh biar lebih jelasnya di kolom deskripsi ya. Oke, jadi itu aja mungkin, dan jangan lupa untuk selalu mematuhi 3M ya, pakai masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan ya, supaya kalian terhindar dari virus corona. Oke, jadi itu aja vlog hari ini ya, semoga bermanfaat, jangan lupa di share dan nantikan di video berikutnya. Oke, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya juga. Oke, sampai ketemu lagi di next video berikutnya. See you.